Halo guys, balik lagi di channel Surya 27. Jadi di bro kali ini aku bakal bikin konten membeli paket yang ada di shop guys, yaitu paket kolam renang guys ya. Banyak banget di video-video sebelumnya ada yang bilang, "Bang, beli paket kolam renang dong." Oke, di bro kali ini kita bakal beli ya guys ya. Bisa kalian lihat sekarang gamku sudah segini guys, karena aku habis top up guys untuk membeli paket kolam renang di video kali ini ya. Dan aku juga bakal buka pet pot yang bisa kalian lihat di sini, 6000 koin guys. Apakah dari pet pot ini aku bisa dapat pet legendary seperti videoku kemarin dapat Firefox guys, jadinya kembar aku punya Firefox ya. Mana Firefox? Akunku panggil Firefoxku guys. Nah ini dia. Dia masih level 1 guys, baru ku ningkatin sedikit ya levelnya. Di sini langsung aja ya, kita bakal membeli paket kolam renangnya guys. Nah ini paket bintang laut, paket gurita sini 50 gem ya. Di sini paket sihir laut 90 gem. Paket kolam renang 90 gem guys. Berkas liburan. Nah, ini aku bakal beli yang berkas liburan ya guys ya, karena di sini bisa kalian lihat di sini pakaiannya lengkap banget guys, dan ditambah juga kalian bisa dapet layangan yang ada guritanya gitu guys. Oke, ini nice banget ya. Jadi kayak layangan khusus gitu ya. Oke, kita bakal langsung aja beli. Tapi sebelum itu, siapa di sini yang sudah beli berkas liburan, guys? Coba komen di bawah ya. Aku bakal beli aja berkas liburan ini tanpa banyak bacot lagi, guys. Seharga 160 gem ya. Kita langsung aja bergas. Oke, di sini aku dapat topi gurita, guys. Nice. Jadi seperti ini topi guritanya ya. Oke. Dapat kacamata renang. Dapat sepatu renang. Oke, dapat celana renang. Dapat baju renang. Dapat baju renang yang cewek. Dapat celana renang yang cewek kan ini. Dapat topi bintang. Dapat kaki bebek berwarna hijau, sepatu renang ya. Dapat kacamata renang, nice. Dan terakhir dapat layangannya, guys. Nah, ini eksklusif sekali ya dapat layangan kalau kalian beli yang 160 gram tadi. Oke, kita bakal review nanti ya. Oke, di sini aku sudah beli. Apakah pakaian-pakaian itu memiliki kekuatan super, guys? Kalau kita pakai gitu, siapa tahu aja. Seandainya kita berenang di pantai sini, apakah kita bisa menyelam lebih dalam gitu, atau kita pergi menuju ke tepian situ bakal lebih cepat? Ini kalau aku nggak pakai pakaian renangnya agak lambat ya. Kita bakal coba, guys. Apakah dengan memakai pakaian renang itu aku bisa lebih cepat, guys, untuk menuju ke tepian situ? Kita pakai sekarang ya. Oke, aku bakal pakai dari yang pakaian cowok guys, karena aku udah pakaian normal. Nah, karena aku cowok, kita bakal pakai yang cowok dulu. Yang mana ya? Ini kan bajunya ini. Oh, kayak ada gambar tanda plus gitu guys, udah kayak di rumah sakit gitu ya. Dan ada pelampung gitu di kiri kanannya. Celananya yang mana ya? Ini kah? Ini mungkin guys ya, celana yang cowok. Untuk topi, topi kita lihat. Oh ya, ini topi. Nah, oh ini guys topi guritanya. Oh, imut guys guritanya. Oh my god, dia kayak ngecengkram ke rambutku guys ya. Wah, ngomong-ngomong soal gurita, semoga saja PKXD ngeluarin pet gurita guys ya. Sepertinya bagus guys. Oh ya, kacamatanya, kacamata. Nah, yang ini yang cowok kan. Nah, yes. Oh, jadi seperti ini paket kalau yang cowok ya. Kita pakai yang pakaian cowok nih guys. Oke, kita bakal lihat ya apakah aku bakal berenang ke tepian situ lebih cepat dengan menggunakan pakaian renang ini. Kita lihat. Yo, harusnya lebih cepat ya. Lebih cepat nggak guys? Aku nggak terlalu merasakan perbedaannya sih. Tapi agak merasa lebih cepat sedikit sih. Apa sama ya? Tapi aku merasa kayak agak lebih cepat gitu sedikit guys. Entah kenapa kayaknya, nggak tahu juga lah sih. Oke, jadi seperti ini pakaian yang cowoknya ya. Oke, aku bakal pakai yang pakaian cewek sekarang guys. Mulai dari baju. Oke, yang cewek ini kayak ada hati gitu ya, dan pelampungnya itu kayak bintang gitu guys, pelampungnya Patrick ya, Patrick. Celananya yang ini berarti. Menurutku celana lebih bagus sih yang cowok sih menurutku guys. Aku suka yang warna merah ini sih, lebih keren gitu guys. Topinya kurang mencengkram gitu guys. Kalau ini kan mencengkram gitu ya. Kalau ini kayak kurang nempel gitu rasanya. Oke, untuk topinya aku lebih suka yang ini sih, gurita guys. Oke, untuk sepatu di sini aku bakal pakai, nah yang ini kan kaki bebek hijau ini guys. Oh ya, kacamatanya, kacamatanya yang ini berarti yang love ini ya.
Nah, aku jadi cewek sekarang, guys. Oh my god. Oh, jadi seperti ini pakaian ceweknya, guys. Kalian lihat. Oh, oke. Untuk kacamata aku lebih suka yang cowok, guys. Lebih cerah gitu rasanya ketimbang yang kacamata yang cewek ini ya yang kurasa. Oke, kita bakal coba apakah sama juga, apakah lebih cepat. Oke, aku rasanya sih sama sih, guys. Sama yang tadi pakaian renang. Seperti inilah pakaian renangnya, guys ya. Siapa yang sudah beli, guys? Coba komen di bawah ya. Sepertinya aku bakal ganti pakaianku ini, guys, karena ini sedikit agak aneh gitu ya. Aku bakal ganti pakaian yang cowok aja, guys. Later. Ini aku sudah pakai pakaian yang cowok, guys ya. Lihat, guys, lebih cerah gitu kan ketimbang yang tadi. Oh ya, guys, pas aku beli paket kolam renang tadi, aku dapat layangan ya kan. Kita bakal coba mereviewnya, guys. Apa yang membedakan layangan yang kita dapat yang ini dia kan tadi, ini sama dengan yang ada di toko situ, guys. Kita bakal lihat, ini baru ada kayak gurita gitu ya yang layangan yang kita beli di kolam renang, paket kolam renangnya, guys. Oke. Kalau di bagian ekor kayaknya masih sama aku lihat nih. Kalau kita terbangin masih sama, guys. Cuma ada gambar guritanya doang ya di layangannya ini. Bakal ambil layangan yang biasa itu, guys. Nah, ini dia. Oke, yang ini layangan kayak normal gitu, guys. Warna ungu polos ya. Oh, berarti cuma ada gambarnya doang, guys, bedanya. Menurut kalian bagusan mana, guys? Layangan biasa ini atau layangan yang ada gambar guritanya, guys? Coba komen di bawah ya, menurut kalian bagusan yang mana, guys? Kalau menurutku sih ini kalau gurita relatif, guys ya. Mungkin ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kayaknya aku lebih suka yang polos, guys. Ini benar-benar mirip kayak layangan biasa gitu, guys, yang dijual-jual di warung-warung. Siapa yang di sini yang pernah main layangan di real life, guys? Coba komen di bawah ya. Itu benar-benar masa-masa sangat menyenangkan, guys, ya, bermain layangan. Yuhu. Tiba-tiba layangan kita putus. Itu yang paling menyedihkan saat bermain layangan ya. Kita bakal membuka pet pot, guys. Tapi tunggu dulu, bisa kalian lihat di sini, guys, kok tiba-tiba ada balon udara di situ. Oh my god, kemarin-kemarin kan belum ada ya. Coba buat naik ke balon yang ada di sini, guys. Apakah sama? Oh, tombol beli, guys. Ini bisa ditekan situ. Nah, kita bakal coba naik di sini ya. Sambil membuka pet potnya, guys. Yes, kita bakal buka pet pot sambil naik balon di sini, guys. Wah. Oke, di sini lebih bagus ya kalau kita ambil foto kayaknya. Oh, di situ ada balon lagi, guys. Bisa kalian lihat itu ada balon lagi. Wah. Tiba-tiba ada balon udara, guys. Siapa yang punya balon udara ini ya? Oh my god, apakah ini lagi ngadain promosi, guys? Sebelum eventnya berakhir, bisa kalian lihat kan di sini eventnya lagi 2 hari 12 jam lagi, guys. Oke. Oke lah, kita bakal coba membuka pet pot sambil naik balon, guys. Apakah aku bakal dapet pet legendary kembar lagi? Kita lihat ya. Kita buka. Akan kubuka dalam hitungan 3, 2, 1. Let's go. Oh my god, dapat platypus. Kelangkaan rare dan kepribadiannya penakut, guys. Wah, berarti ini nggak guna nih, guys, karena dia penakut ya. Kalau kita bawa malam hari dan melihat benda jatuh, pasti ini ketakutan, guys ya. Berarti petku ini nggak guna nih, guys. Nanti mungkin pas aku mau beli pet pot lagi, akan ku jual platypus itu, guys ya, tanpa ragu. Oke, di sini aku bakal coba berfoto ya. Oke, kita bakal coba berfoto di sini. Kok nggak bisa gerakin ke sana, guys? Ya. Oh, oh my god. Aku pengen foto ke pantainya, guys, tapi nggak bisa. Oke lah. Oke, guys, mungkin sekarang aku bakal coba membuka kotak harian lagi ya, karena aku belum dapat pakaian eksklusif yang lain ya, seperti kaki bebek, celana dan tasnya, guys. Aku baru punya baju sama topinya. Tapi akan kubuka coba di sambil menaiki balon udara yang ini, guys. Nice, kita naikin balonnya, balon udara. Coba kita teori sambil megang balon, guys. Apakah bisa mendapatkan kaki bebek atau mungkin pakaian yang lain yang belum dapatkan, guys, seperti tas dan celana. Kita lihat ya. Kita langsung aja nonton kotak hariannya. Nah, ini adalah iklan pertamaku, guys. Apakah yang kudapatkan dari kotak pertamaku? Kita lihat. Ayolah, apakah langsung dapat baju eksklusif? Dapat power up dong. Teori naik balon sambil megang balon ternyata nggak berhasil, guys ya. Tapi kita tetap aja lah nonton kotak yang kedua. Ini adalah kotak keduaku, guys. Apakah yang ku dapatkan? Apakah bakal dapat power up lagi seperti tadi? Entah koin atau gem. Ayolah, let's go.
kasih kembang api guys. Oh my god, nonton iklan yang ketiga, kotak iklan yang ketigaku guys. Apakah yang ku dapatkan dari kotak iklan ketigaku? Apakah bakal dapat power up lagi seperti tadi atau malah kembang api? Kita bakal lihat guys. Ayolah please. Dapat boba guys. Tapi tahu aja nih yang ngasih box nih. Aku lagi haus juga guys. Enggak apa-apalah dikasih boba guys karena aku lagi haus ya. Karena capek dari tadi kesana kesini juga guys. Berenang gitu kan. Kita belum dapat minum dari tadi. Oke lah, thank you dikasih boba. Kita bakal nonton iklan yang keempat. Apakah yang kudapatkan dari kotak keempatku? Kita lihat guys. Ayolah, masa dari tadi belum dapat baju eksklusif sih. Ayolah. Oh, dapat 2 gem, tapi is okay lah ya dapat gem guys ketimbang yang tadi yang receh-receh. Dapat 2 gem. Oke, tinggal 1 iklan lagi guys. Aku berharap ayolah entah dapat tas, entah dapat celana atau kaki bebek, ayolah. Ini adalah kotak iklan terakhirku. Ayolah, aku harap aku mendapatkan baju eksklusif. Dapat air kelapa dong guys. Padahal aku bisa memetik sendiri di depan rumahku. Aku tidak butuh air kelapa. Bisa dijual kah ini air kelapa guys? Siapa yang mau? Berarti teori naik balon udara membuka kotak harian tidak berhasil guys ya, untuk mendapatkan baju eksklusif. Siapa di sini yang sudah semuanya dapat pakaian eksklusif dari kotak harian ini guys? Coba komen di bawah ya. Oke lah guys, mungkin videoku kali ini sampai di sini dulu. Aku di sini membeli pakaian renang ini dan aku juga membuka pet pot ini guys. Aku dapat platipus ya. Liburan musim panas memang menyenangkan guys ya. Sampai jumpa di next video guys. Kita minum boba. Dadah guys.